Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Vincentia D. Sugiawati di YouTube channel Vincentia TV. Di video kali ini saya mau sharing informasi terkait dengan kursus online gratis yang ada di Coursera. Nah, saya sudah bahas ini di video saya sebelumnya, nanti bisa langsung dicek. Sebelumnya, beberapa kursus yang ada di Coursera untuk masa gratis sertifikatnya itu hingga 31 Juli, tapi ada kabar baik, ternyata masa gratisnya itu diperpanjang hingga akhir tahun ini. Saya sudah mengikuti beberapa kursus dari Coursera, misalnya dari University of California, dari Stanford University, dan dari Ecole Polytechnique. Kita akan mendapatkan sertifikat setelah mengikuti kursusnya. Untuk teman-teman yang belum tahu gimana cara daftarnya, nonton terus videonya. Baiklah, di video kali ini kita akan lihat gimana cara mendaftar kursus bahasa Inggris dan kursus yang lain ya dari universitas di luar negeri melalui Coursera. Nah, sebenarnya saya sudah pernah membahas ya tentang Coursera ini di video saya sebelumnya, nanti teman-teman bisa cek. Nah, di sana itu kita lihat untuk kursus gratis yang bersertifikat di Coursera. Jadi masa gratisnya itu hingga 31 Juli. Nah, ini ada banyak pertanyaan yang masuk. Apakah setelah 31 Juli itu masih gratis? Ternyata ada kabar baik. Untuk masa gratis kursus dan sertifikatnya itu diperpanjang untuk beberapa kursus yang ada di Coursera hingga 31 Desember. Oke, langsung saja untuk teman-teman yang belum daftar dan mau coba belajar melalui Coursera ini, bisa ketik kata Coursera di Google atau langsung mengunjungi www.coursera.org. Kemudian kita klikin ya, Coursera Build Skills with Online Courses from Top Institutions. Itu kita klik. Nah, setelah itu di sini teman-teman kalau belum pernah daftar, pilih join for free ya, kita klik join for free. Nanti teman-teman diminta untuk melengkapi informasi seperti nama lengkap, email, dan password. Nah, email dan password yang teman-teman tuliskan di sini itu yang akan kita gunakan untuk login di Coursera. Oke. Nah, untuk kursus-kursus yang gratis di Coursera bisa dilihat melalui Class Central. Nanti saya akan tuliskan linknya di description box. Atau bisa juga melalui coursejoiner.com ya. Di sini juga ada beberapa kursus yang tidak dituliskan di Kelas Sentral tapi ternyata gratis juga. Nah, ini tampilan ya yang sebelumnya, di sini 31 Juli ya tanggalnya, tapi sekarang sudah diperpanjang. Oke, nanti di bagian ini yang list ada daftar kursus yang gratis. Teman-teman bisa cek nanti kursus-kursus mana yang teman-teman minati. Jadi untuk yang mau belajar bahasa Korea, ada First Step Korean ini. Ada juga untuk yang mau belajar bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Sekarang saya mau kasih contoh untuk yang mau belajar bahasa Inggris ya. Bisa mengikuti Tricky American English Pronunciation. Atau nanti bisa control F langsung ketik English itu di search ya di sini. Oke ya. Nah, teman-teman klik yang ini, yang Tricky American itu. Kemudian setelah masuk ke halaman ini, langsung go to class. Tapi teman-teman juga kalau mau bisa langsung mengetikkan di sini ya. Nama kursusnya itu diketik di what you want to learn, sama saja sih nama kursusnya. Misalnya kita tadi mau ikut Tricky American ini, kita ketik terus kita harus tunggu di sini karena ada biasanya ada masalah tidak muncul tulisan promo. Kita tunggu sampai dia muncul baru enroll for free. Jadi kalau sudah muncul Coursera Together, enroll today and get this course for free ini, baru kita lanjut klik enroll for free. Jangan klik dulu enroll for free sebelum muncul ya promo ini. Nanti kalau misalnya belum muncul juga, kita tinggal refresh aja, kita ulang lagi gitu sampai dia muncul.
Nah, setelah itu nanti teman-teman kalau mau daftar ya, ini diklik enroll for free. Dan kalau belum bikin akun kan tadi yang saya jelaskan harus mengisikan nama, email dan passwordnya itu ya untuk daftar. Tapi kalau sudah langsung aja login. Nah, saya sudah punya akun, saya akan coba masuk ke akun Coursera saya. Oke, nah tampilannya seperti ini. Nanti teman-teman bisa menambahkan foto di sini atau melengkapi profilnya. Di accomplishments ini itu sertifikat, ya sertifikat kursus. Nah, kalau sudah muncul seperti ini langsung aja go to course kalau sudah daftar tadi. Nah, untuk kursus ini tampilannya seperti ini. Jadi ada 4 minggu ya, week 1, week 2, week 3, week 4. Kita lihat dari week 1. Nah, ini ada video ya, perkenalan. Langsung ini ada mulai ke materinya seperti reading, kita lihat ya. Ini ada reading, terus ada quiz. Ini quiz yang harus diselesaikan. Nanti ada skor kita juga, kemudian nah, videonya seperti ini ya. Let's check the answers to the pretest and practice saying the sentences. Number one, you heard, help him, he's thinking. That was answer A. Untuk menambahkan subtitle, sini bisa dipilih misalnya bahasa Inggris ya. Bisa download videonya juga. Number two, you heard. Nah, kita bisa lihat subtitlenya di sini juga. Number three, you heard. That's a big load. That was answer A. Now try repeating both sentences. Nah, seperti itu ya. Nah, bisa dilihat di my submission. Nanti di sini kita disuruh buat rekaman suara. Ada kita harus upload di sini. Terus ada penilaian dari peserta kursus yang lain. Ini ada komentar-komentarnya, misalnya dari. Jadi seru juga sih karena kita bisa setelah kerja tugas ada yang dengar cara kita ngomong bahasa Inggris, terus mereka kasih nilai gitu. Misalnya dari Lada ini, hello, nice to meet you. You pronounce the majority of words correctly. It was easy to understand. Ada ini juga, Kamrat Sunny, good, hello, your recording is excellent, your rhythm is very good and is similar to the native sound. Nah, ini ya, jadi seru seperti itu. Nah, mereka ini nanti yang akan ngasih poin ke kita. Misalnya ada yang ngasih 2, ada 3, ada 2. Nanti itu akan diakumulasikan sehingga di sini kita di week 1 saya dapatnya sekitar 90%-an itu. Kemudian di week yang kedua juga sama ya. Tapi untuk rekamannya yang harus direkam itu percakapannya beda-beda gitu. Nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Nah, misalnya ini di bagian assignment 4. Nanti kalau misalnya teman-teman dapat skor kalau nggak salah di bawah 75 itu nggak lulus ya. Kalau nggak lulus harus ngulang lagi. Misalnya teman-teman bisa buat rekaman lagi kemudian diupload lagi dan orang-orang akan menilai lagi sampai kita lulus. Nah, ini ya penilaian mereka, poin-poin yang mereka kasih ke kita. Kemudian di sini ada komentar-komentar dari peserta kursus ini juga kita bisa baca ya. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa ikut kursus seperti tadi yang saya bilang bahasa Korea. Kalau mau belajar bahasa Korea, ini ada First Step Korean. Atau mau belajar bahasa
China ya, yeah. Chinese bahasa Mandarin ini Chinese for beginners. Langsung go to class. Nih, untuk yang mau belajar bahasa Korea, mumpung gratis dan bersertifikat. Di sini kita harus tunggu ya sampai dia berhenti dan muncul Coursera Together, enroll today, bla bla bla. Sama juga untuk yang Chinese for beginners tadi. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman mau lihat sertifikatnya, itu bisa diklik di bagian accomplishments atau nanti dapat email sih kalau misalnya sudah selesai, congratulations, you've successfully completed 3K American English pronunciation. Atau bisa diklik di bagian accomplishments ini. Dan ini dia sertifikatnya dan juga ada skornya. Bisa ditambahkan ke LinkedIn juga ya. Kita bisa langsung download. Misalnya saya download 3 ini. Nah, sertifikatnya seperti ini ya. Ini ada skor, ada sertifikat kita, nama universitasnya ini dari Stanford, Writing in the Science. Terus yang ini ada 3K American English Pronunciation yang tadi yang belajar bahasa Inggris itu. Kemudian ada how to write and publish a scientific paper. Kemudian kalau mau share sertifikatnya bisa diklik bagian share certificate atau download certificate. Kita download ya. Nah, ini dia sertifikat dari University of California ya, seperti ini. Ada nama, kemudian ada judul dari kursus yang kita ikuti, ada tanda tangan, sini ada juga linknya ya. Oke, seperti itu. Jadi ada teman-teman yang masih bingung gimana cara daftarnya, saya akan kasih contoh lagi. Misalnya saya mau daftar di bagian untuk career planning ini, CV cover letter interview. Saya klik ya, kemudian saya klik go to class. Oke, setelah itu di sini kita tunggu sampai dia muncul promo ya, Coursera Together ini. Kemudian kita klik. Jadi kalau sudah muncul kita langsung klik enroll for free, tapi kalau misalnya udah stop gini belum muncul, kita refresh dulu, kita ulang gitu sampai dia muncul baru kita klik enroll for free. Nah, seperti ini ya. Jadi harga sebelumnya itu kan $49 ini. Tapi karena ada promo itu gratis sampai 31 Desember. Setelah itu continue. Nanti teman-teman bisa coba ya untuk kursus-kursus yang lain. Nah, setelah itu kita lihat ya di sini ada course certificate discount-nya ya. Jadi minus 49, jadinya totalnya 0, benar-benar gratis. Kalau misalnya teman-teman harus masukkan nomor kartu kredit, itu artinya kursus yang teman-teman ikuti itu nggak gratis. Atau kalau misalnya teman-teman lihat di listnya gratis, tapi kok nggak gratis ya, berarti mungkin saja pas teman-teman masuk ke kursusnya itu belum ada tulisan promo, teman-teman langsung enroll. Nah, setelah itu kita klik go to course. Ah, congratulations. Kita habis itu kita bisa cek email. Kemudian di sini nanti kok diminta bisa dilengkapi, kalau nggak mau langsung skip aja gitu. Nanti muncul di sini di keranjang ini, keranjang belanja. Nah, kita sudah masuk. Oke, ini kursusnya ya, seperti ini ya. Berarti ini kita sudah bisa ikut kursusnya gratis dan juga di akhir kursusnya setelah selesai semua latihan, tugas-tugas, kuis dan video-video gitu, kita bisa dapat sertifikat. Kemudian teman-teman kalau mau mulai kursusnya langsung saja go to course.
Nah, nanti teman-teman ini kan tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa klik start gitu ya. Oke, dan mulai nonton video. Ini untuk perkenalan ya. Ya, seperti itu. Ada questionnaire yang week 1, coba kita lihat. Jadi bisa kalau mau cek ini ya, waktunya ya, kita tadi nonton videonya 16 menit, itu harus diselesaikan sampai dia tulisannya nanti done gitu. Kalau done berarti udah selesai. Nanti teman-teman bisa cek juga ada discussion forums. Di sini peserta kursus yang bertanya, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan yang nggak dimengerti tentang kursus ini, bisa ditanyakan juga langsung di sini. Nanti akan dijawab oleh moderator. Oke, demikian video saya hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye!